bersama gua si Miau Au. Kali ini langsung saja kita akan melanjutkan game Evil Nun. Dan di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua puzzle yang ada di dalam game Evil Nun ini sehingga topengnya sudah menjadi utuh, teman-teman. Cuma kita membutuhkan lagi-lagi Holy Grail, dan langsung saja ya kita akan mencari Holy Grailnya karena gue juga gak tahu, teman-teman, apa yang akan terjadi di dalam game Evil Nun ini. Yang pastinya episode kali ini akan menjadi episode terakhir dari game Evil Nun. Jadi buat kalian semua yang suka dengan serial game Evil Nun ini adalah episode terakhir kita, teman-teman. Jadi, seingat gua ya, Evil Nun ini ada 3 cara untuk keluar. Cara yang pertama adalah mencari kunci dan keluar dari pintu utama, ya kan? Cara yang kedua adalah kalian, sebentar gua sambil nervous, kalian masuk ke dalam mobil yang temannya Evil Nun itu. Nah, ketika kalian naik masuk ke dalam mobilnya, nanti kalian bisa keluar bersama mobil tersebut. Dan cara yang ketiga inilah yang akan gua tunjukin ke kalian semua, teman-teman. Cara yang ketiga kita ya. Semoga aja berjalan dengan baik. Tengok sedikit. Nah, itu dia Holy Grail-nya. Mantap. Ambil. Cek terlebih dahulu. Aduh, ini Evil Nun-nya ada di mana dah? Guys, gua nggak tahu Evil Nun-nya ada di mana. Saya kok deg-degan jadinya ya? Apa jangan-jangan dia stuck lagi? Tapi kalau dia nge-stuck, baguslah. Saya bisa leluasa bermain game Evil Nun ini. Sumpah loh, gua nggak nemuin dia sama sekali. Baiklah. Apakah yang akan terjadi sekarang, teman-teman? Mari kita taruh Holy Grail. Dan sesuatu yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi ada air ke depan ya. Itu dia. Topengnya. Achievement complete. Terus, apa yang terjadi nih? Bersinar. Topengnya bersinar. Bisa kita ambilkah? Mungkin. Oh, di recharge terlebih dahulu. Oke, sudah ke recharge. Kita bisa ambil. Kita bisa ambil, saudara-saudara. Wow. Look, udah selesai ya. Terus, gua harus gimana dong? Apa bedanya ketika gua nggak memakai topeng ini dan gua memakai topeng? By the way, ini apaan ini? Ada lubang. Apa bedanya ya, guys? Gua nggak tahu lah bedanya. By the way, coba kita masuk terlebih dahulu. Ini lubang apa? Halo? Ada anak kecil. Guys, ada anak kecil, terus anak kecilnya juga memakai topeng. Kalau di sini, oh, sebelahan doang. Oke, itu ada kamar berarti ya? Sebentar, ini juga ada kamar, berarti ada 2, teman-teman. Terus menarik sekali. Wow. Tempat apakah ini, teman-temanku sekalian? Apakah ini tempat baru? Ini sangat menarik ya. Wow. Oh, ini di bawah laundry. Ya, betul sekali. Oh, kok ada suara? Iya lu. Mama Mia Lazatos. Dia datang, teman-teman. Dia nggak lihat gua? Gua lagi ada di atas sini, guys. Dia nggak lihat gua. Oh my god. Oke, ini spot yang bagus sepertinya untuk bersembunyi. Baiklah. Oke, kita bisa meneruskan lagi, teman-teman, untuk perjalanan kita. Sepertinya di sebelah kiri itu ada pintu, dan kalau misalnya kalian lihat di sini banyak banget anak kecil, dan anak kecilnya semuanya rata-rata pakai topeng, teman-teman. Dan mereka sepertinya lagi nyuci ya, dihukum mereka. Dihukum untuk mencuci. Ya, cuciannya dari atas, dari temennya si Evil Nun yang agak gendut itu, teman-teman. Terus gue harus ngapain dong di sini? Sabar. Bisakah saya buka? Bisa terbuka. Tapi ada kodenya. Gue nggak ada kodenya, guys. Wah, gawat. Ini apa lagi nih? Wow. Halo? Ini apa ini? Oh, dia yang tukang bikin alat-alat untuk gue, teman-teman. Kayak boneka bom, ya kan? Terus sepatu lari. Wow, terima kasih banyak sudah membantu saya, bro. Coba, discharge is, tuh kan, betul kan? Terima kasih banyak. Terus gue harus ngapain dong di sini, bro? Lu ada planning lagi nggak? Kan lu pinter ya. Nah, oke, maybe he can help you rescue. Iya, ini gue ada tanya nih ke dia nih. Ya, dia nggak jawab apa-apa, teman-teman. Terus gue harus gimana dong? Ya, coba deh gue keliling-keliling terlebih dahulu. Untuk supaya aman, gue tutup terlebih dahulu, teman-teman. Takutnya si Evil Nun-nya bakal kesini.
Di sini tidak ada apa-apa. Di sini ada pintu. Gue bisa masuk ke sini. Wah, dia menyendiri. Dek, kenapa kamu, Dek? Serem amat. Keluarnya dia seperti ini. Oh my god, serem amat begini lagi. Oh. Jangan teriaklah. Jangan teriak begitulah. Jangan teriak begitulah. Sumpah ini baru banget. Gua enggak ngerti apa-apa di sini, guys. Gua enggak ngerti harus ngapain. Tempat tidur mereka. Ini juga kah? Ya betul sekali. Itu berisik banget lagi anak kecilnya. Gua takutnya Evil Nun-nya ke sini. Oke, ini ada toilet. Aduh, beneran deh. Gua harus ngapain di sini? Gua enggak tahu. Ada sesuatu. Remove. Gua harus ambil linggis. Ini ada sesuatu di sini. Cuma beneran kali ini gue nggak tahu guys harus ngapain. Jadi ambil linggis aja terlebih dahulu kali ya. Mama. Coba. Kenapa? Jangan nangis. Weh. Kaget gue tiba-tiba dia ada di situ. Hey. Maybe he can help you rescuing all the children. Iya gue tahu. Cuma gue nggak tahu ini harus gimana bro. Bro, gue harus gimana ini, bro? Oh, setiap kali gue deketin dia, teman-teman, dia jalan loh. Oke lah, kalau begitu, coba kita temenin dia, teman-teman, sambil melihat ke arah pintu, ya kan? Siapa tahu aja Evil Nun-nya bakal muncul. Oke, dia ngapain? Oh, itu dia kodenya. Ya elah, dari tadi, kek. Lu bilang 6525. 6525. Nah, ini dia nih saat-saat yang mendebarkan. 6525. Oke, guys. Reset dulu. 6525 ijo. Aha! Yes. Oke, kalau begitu teman-teman, gua sudah bisa ke sini. Nah, ini lagi kosong nih. Gua itu harus mencari linggis. Coba gua cek terlebih dahulu adakah sesuatu di sini. Tunggu dulu. Itu apaan ya? Guys. Ini apaan ya, guys? Waktu itu ada enggak sih? Kayaknya kosong melompong deh. Halo? Oh, ada orang. Guys, ada orang. Before continuing, make sure the fan inside the school and the driving nun is not going to drive again. Hah? Maksudnya apa itu, bro? Knock, knock. It's blocked. Oh. Jadi, katanya teman-teman, fan-nya itu harus ada di dalam sana. Habis itu, driving nun-nya tidak bisa nyetir lagi. Maksudnya apa guys ya? Jadi kita harus ngapain? Apakah kita harus... Oh, mungkin saja ya teman-teman. Ini mungkin saja, saya juga tidak tahu ya. Mungkin saja kita harus ngebom si driving nun-nya kah? Coba. Tunggu dulu. Gua masuk dulu ke sini. Nah itu kan sudah ada tuh. Sudah ada guys, sudah ada. Sebentar. Nah, mungkin aja gua ambil ini. Dia di sini. Dia di sini. Cepetan. Jangan nge-lag. Oke, sip. Jadi gua sudah mendapatkan ini, bom. Sekarang kita tinggal nunggu driving nun-nya itu tidur kali ya. Apakah dia sudah tidur? Sepertinya belum loh. Aduh, gimana nih gua, guys? Aduh. Iya, ketahuan lagi. Iya, dia ketahuan teman-teman. Terus Evil Nun-nya di sini. Please, jangan dulu. Sebentar teman-teman, sekalian deh, gue ngambil linggis terlebih dahulu. Linggis ada di depan sana. Aduh, driving nun-nya pergi lagi. Gak boleh ketahuan sih memang. Gue harus sembunyi. Linggis, loh, linggisnya di mana? Linggis, where are you? Linggis, halo. Oh itu dia, linggis. Oh dia di belakang gua, ya ampun. Dia di belakang gua dong. Gua gak tahu kalau dia di belakang gua. Tahu gitu gua lewat apa sewer aja, lewat tempat pembuangan air. Maafkan saya teman-teman, saya tidak ngecek ke belakang. Gua harap tuh aman. Kira-kira item apa ya? Ini dia. Buka satu. Ayo buka dua teman-teman.
Remove. Oke, nggak ada siapa-siapa. Ini apaan? Fuel tank? Aduh. Tunggu dulu. Gua harus sembunyi terlebih dahulu, teman-teman. Gua mau ambil boneka terlebih dahulu deh. Taruh sini aja. Kalau begitu, aduh nge-lag. Nah, evil nun-nya bakal kesini atau tidak? Permisi. Wih, dia di belakang gua. Oh my god, ambil dulu. Hop. Ya, nggak bisa keambil lagi. Kita gocek, kita main India-Indian. Bisa nggak? Apakah liftnya sudah sampai? Kita cek terlebih dahulu, teman-teman. Lala. Ambil. Eksplosif. Nah, tuh kan. Kurang satu. Kayaknya memang kurang bom deh. Kayaknya ya. Aduh, ini di mana ya? Gue lupa, guys. Oke, kalau begitu gue harus mencari Bible-nya juga. Agak ribet ya di episode kali ini. Nah, ini dia Bible-nya. Astaga. Ya ampun, kenapa kamu nyasar di situ dah? Udah gue carain kemana-mana, ya ampun. Aduh, di episode sebelumnya ya, kalau nggak salah kan gue ketangkep di situ. Terus Bible-nya jatuh di situ. Wih! Ngapain dia ada di bawah sini? Ngapain dia di bawah dari situ? Oh my god, gue sampai salah ngobrol dong. Day keempat, saudara-saudara. Jadi kita cuma punya satu hari lagi. Ini dia. Sama topeng gua. Tapi buka dulu topengmu. Please jangan ada di sini. Oke, sip. Ayo, yang benar. Aduh. Nah, ini dia kesempatan gua. Kesempatan gua, teman-temanku sekalian. Mon, lihat belakang. Ini dia. Ambil satu. Cepetan keluar. Pas banget tuh, driving nun-nya dateng. Apakah waktu kita cukup? Oke, dia masih di sini. Berputar pelan-pelan, miau au. Kesempatan gua. Nah, akhirnya bisa di-use juga. Kita harus pelan-pelan. Oke, ini dia teman-teman. Oke. Ayo dong. Ya, dia pergi, teman-teman. Tidak. Oke lah kalau begitu, gua kasih ke dia nih. Hai. Sini. Ya, habis baterai. Guys, habis baterai. jangan bilang kalau gua ledakin, gua harus ambil eksplosifnya lagi, ya kan? Tidak ada yang terjadi. Sip, mantap. Miau, kayaknya harus ngulang nih teman-teman untuk ngambil eksplosifnya ya. Guys, gua sudah menunggu susternya itu dua kali bolak-balik di sini tapi dia tidak sama sekali tidur. Oke, kita akan coba aja teman-teman. Semoga aja kali ini dia bisa. Nah, ini dari belakang. Oke, semoga aja bisa. Ha! Yes! Bisakah? Kasihan banget driver nanya. Oh my god. Oke, kita cek terlebih dahulu teman-teman. Hi, are you alright? Ya ampun, matanya dia teman-teman. Oke, sekarang berarti kita sudah mempunyai satu fan dan driving nun-nya sudah pingsan. Mungkin aja pingsan. Kita positif thinking aja teman-teman. Dia pingsan. Nah, sekarang apakah kita bisa ke situ? Menarik sekali. Bro, tugasnya sudah selesai nih. Bro, it's blocked. Ah, udah selesai dong. Oh iya, sudah. You are ready. Come here. Hello my friend. Siapa kamu? Oh my god. Apa ini, bro? Hey, wait a minute. Lu siapa? You are finally here. It has been a long way and you pass all the challenge I prepare for you. Dia yang menyiapkan semua challenge ya. Wow. Jahat banget lu ya. Berarti evil nun lu yang buat dong. Nah, terus gue harus gimana sekarang? It's time to save all the children from the laundry. I hope you are ready. Oh, really? Take the blueprints from my table. Give them to a child who knows how to interpret. Yah, tulisannya udah selesai teman-teman. Baru juga gue mau baca. Terlalu lama teman-teman Miaok membaca ya. Yang mana?
Oh, air transport blueprint. Ini ya, wow. Tuh dia yang menyiapkan semuanya loh teman-teman. Gua nggak tahu sih apakah dia yang membuat si evil nun-nya atau bukan. Heh, kamu jahat atau enggak? Tapi kaki dia cuma 31 loh. Baiklah. Heh, saya mau keluar gimana ini? Tolong ya, saya mau keluar. Oh, you have not discovered the true power of the max yet. Try to concentrate and you will find way to activate it. Oh, really? Jadi sekarang di kanan atas teman-teman ada kayak gambar topeng nih di sini nih. Cuma gua nggak ada button, sabar. Nah, sekarang gua mau coba apakah ini teman-temanku sekalian? Hah? Tunggu dulu. Ini harus gua taruh button juga kah? Oke, sekarang kita coba pencet G. Dia seperti teleport. Oke. I see. Untuk menghindari si evil nun-nya kali ya. Oke, baiklah teman-teman. Gua akan coba ke bawah. By the way, di situ ditutup ya. Berarti gua harus muter dong ya. Tapi tenang saja, sebentar lagi kita akan menyelesaikan game Evil Nun ini. Memang sih sedikit panjang, cuma ya udah. Hai bro, lihat nih, saya bawa apa? You have give the plans to the child with the blue hands to create it, bla 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 bla. Nah sekarang dia harus gimana tuh? Disuruh keluar. Gak bisa keluar bro, itu ketutup bro. Harus gue buka ya. Tuh. Sudah tuh. Guys. Pada keluar mereka. Nice banget. Ayo semuanya keluar. Hei, kamu juga keluar. Terus yang ada di dalam sini juga udah keluar kan? Dia gak ketinggalan kan teman-teman? Gue takutnya dia ketinggalan gitu loh. Ayo kita semua keluar dari sini. Oke, harusnya dia juga udah keluar. Sabar, gue cek sekali lagi. Oke, semuanya sudah beres. Terus lu kapan keluarnya? Lu juga keluar dong. Hei, ayo cepetan. Nah, akhirnya digerak. Lucu ya, anak kecilnya. Pakai tas warna merah lagi dia. Sip. Sambil berhati-hati teman-teman, ingat masih ada evil nun di sini. Apakah dia akan ke bawah? Gue juga harus berhati-hati teman-teman. Tunggu semua anak kecilnya keluar, oke. Sudah keluar, mari kita tutup supaya aman. Nah, semuanya membawa barang. Mereka bawa apaan? Laundry. Oh, laundry yang udah bersih. Ngapain bawa laundry yang udah bersih, nah? Mau dijualin? Dibukain sama dia, teman-teman. Dibukain jalan. Terima kasih banyak sudah membukakan jalan. Tapi kalau misalnya ada evil nun, ditutup ya. Hati-hati, bro. Ayo, cepetan, guys. Masih sekitar ada 8 anak kecil. Mereka lama sekali jalannya. Udah tahu dalam bahaya ya. Ayo cepetan. Lama sekali kalian. Kenapa? Kedinginan. Begini-begini kedinginan. Lucu dia. Makasih ya udah dibuatin segala macam perabotan. Kamu pinter sekali. Apaan ini di tengah? Gue baru lihat. Kotaknya. Tadi kan kalau nggak salah di sini. Terus mereka mau ngapain? Ternyata mereka membuat ini kain. Kainnya dijadiin satu semua supaya jadi balon. I see. Pintar sekali kalian semua. Ya ampun. Hey, kamu tidak bisa membantu ya itu menjahit. Saya juga tidak bisa membantu ini. Gimana caranya saya membantu kalian semua untuk menjahit ini supaya lebih cepat? Lama sekali kalian ya. Cuma yang gue penasaran teman-teman, ini topengnya sebenarnya buat apa gitu loh? Kenapa semua anak kecil yang ada di sini itu memakai topeng dan gunanya mereka pakai topeng tuh apa gitu loh? Apakah supaya tidak saling mengenali satu sama lain? Atau gara-gara evil nun yang memaksa mereka untuk memakai topeng? By the way, di sini gue juga memakai topeng sih. Cuma topeng yang gue pakai ini punya special power yaitu teleport. Cuma kalau mereka tidak punya special power, yang sudah menjahit mereka duduk. Capek bro. Satu layer lagi ya? Iya, satu layer lagi guys. Nah, sudah selesai teman-teman. Dan sekarang balonnya sudah mulai ngambang. Udah jadi semuanya. Mereka udah jahit. Bisa gua naikin juga. Oke, sekarang. Mereka berkumpul di sini, terus. Ya, dia garuk-garuk kepala. Ada apa? Ada kutu.
Terus sekarang gua harus gimana? Ini, taruh di sini harusnya, guys. Use. Nah, itu kan betul fuel tank. Coba gua ambil terlebih dahulu fuel tanknya. Terus ini gua gimana caranya lewat ya? Selain teleport. Bisa nggak? Gua mau lewat dong. Ya udah, mau nggak mau teman-teman kita harus memakai teleport. Oke. Nah, cepat sekali. Ini dia satu fuel tanknya. Gua akan kesini lagi. Ya, habis dong nanti lama-lama ya. Ayo, ayo, ayo. Save. Terus ini matiin lagi. Terus ini taruh. Ya, harus butuh dua. Oke, gua ambil lagi teman-teman. Sabar ya. Butuh proses nih ambil fuel tanknya. Kok ada suara anak kecil sih? Tunggu dulu. Di mana dia? Oh itu, ya ampun. Hei, kamu ketinggalan nanti. Ayo sini ikut. Ya dia dong, yang terakhir teman-teman. Ayo cepetan, kita harus ke atas. Harus dituntun lagi. Ayo cepetan, gue harus dorong nih. Mau gue bopong nggak? Sayangnya gue lagi bawa ini nih fuel. Kalau gue nggak bawa fuel, gue bopong dah. Tunggu dulu teman-teman, tetap berhati-hati dengan Evil Nun. Kita cek terlebih dahulu. Oke, masih aman-aman saja. Cepetan, maju terus. Pantang mundur. Ayo, gue di belakang lu. Dorong terus teman-teman. Dorong terus supaya dia cepet. Go. Nah, sekarang lu mau lewatnya gimana, bro? Nah, guys, dia lewatnya sekarang gimana? Gak bisa, teman-teman. Oh, ada dia. Oke, terima kasih banyak, bro. Dari tadi, kek, lu di situ aja dulu, diem. Ya. Oke, anak kecilnya sudah beres, teman-teman. Berarti sekarang gua tinggal taruh ini, fuel. Mereka semua lagi meratapi. Ayo dong, kita mau bebas. Sudah bisakah pakai you need to bring the fire to start it. Harus ambil api. Yah. Kok dia di tengah jalan sih? Ayo cepetan. Dorong dulu. Kita dorong dulu deh teman-teman supaya dia sampai di tempat yang benar. Udah nih, udah sampai nih. Oh iya, udah sampai teman-teman. Dia udah nggak jalan lagi. Baiklah kalau begitu, sekarang kita mencari api. Nah, satu-satunya api di dalam game Evil Nun ini itu deket kamar gua. Ya kan, ada ritual-ritual gitu. Di situ apinya, guys. Oke. Keluar dulu. Sip. Hap. Masih aman. Sabar, 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 sabar. Hap. Uh-oh. Dia deket sini, guys. Dia deket sini. Sumpah, dia deket sini. Sumpah dah. Gua tadi dengar suara tapak kaki dia. Terus gua kalau misalnya dia nemuin gua gimana? Muter-muter ya, betul sekali. Muter-muter. Guys, gue gak mau ketangkap, sumpah dah. Lari ke kanan. Udah bodo amat. Lari. Aman? Oke, aman. Dia gak ada. Ini gue buka terlebih dahulu, cek dulu. Oke, aman semuanya, teman-teman. Mari kita mengambil apinya. Ini dia api. Nah. Bisa gak sih? Sudah? Oh iya, ini dia apinya, teman-teman. Oke, nice kalau begitu. Sekarang kita tinggal ke bawah. Oke, sip. Go. Go, my friend. Go. Oh, ini gua harus teleport. Supaya cepet. Ayo, cepetan. Oke. Aduh, bukan begitu. Ayo, cepetan, teleportnya. Ya, guys, teleportnya. Teleportnya kebanyakan, guys. Teleportnya kebanyakan, gue harus gimana ini? Ya, udah saat-saat terakhir. Ya, guys, teleportnya kebanyakan. Gimana ini? Wih. Sticknya. Tunggu dulu. Ya ampun, teleportnya kebanyakan. Terus gue harus gimana ini? Kita harus kembali lagi ke dalam. Oh ini bisa nih. Nah, ya ampun, harus ulang lagi deh. Maafkan saya teman-teman. Gue udah dapet lagi nih. Semoga aja kali ini tidak ngebug lagi ya, atau tidak teleportnya terlalu jauh. Dari konsepnya sih sebenarnya benar, ya kan, teleportnya itu jauh. Konsepnya sih benar. Aduh, ini pasti nggak bisa lagi nih. Nah, bisa.
Sudah. Ini. Yus, gimana Yus? Nah, finally. Wow, balon kita semakin besar. Guys, tahu nggak? Sebenarnya tadi gue tuh udah keluar loh. Demi kalian semua. Demi gue mau selamatin kalian semua. Gue kembali lagi ke sini. Topengnya boleh gue bawa nggak? Ini super powernya lumayan loh. Luar biasa. Bisa teleport. Ayo cepetan. Adek-adek, masuk adek-adek. Dia sambil ngitung ya. Ini ada 1, 2, atau enggak dia absen. Angel, Brian, Charlie, Dodo, Angela. Weh, udah semua. Oke. Sip. Udah pada masuk. Wow, guys. Inilah akhir dari perjalanan game Evil Nun. Oke, semuanya sudah siap. Dan yuk, guys, ayo masuk sini. Udah. Sudah selesai. Tutup. Yeay! Mantap sekali. Oh, itu dia Evil Nun-nya. Bye! Sampai jumpa lagi, Evil Nun. Terima kasih sudah menemani saya ya selama 1 minggu ini bermain game Evil Nun. Tapi akhirnya kita bisa menyelesaikan game ini juga. Mau ngapain dia? Main mini game. Duh! Itu palunya dia ngapain digini-giniin dah? Oke, nama Mio Ong memudar. Pertanyaan, gimana caranya mereka turun? Gimana caranya mereka turun, by the way? Hilang. Wow, terima kasih atas game Evil Nun-nya, developers arigato gozaimasta. Dan kalau nggak salah, dari developernya sendiri ada satu game horror lagi sih teman-teman. Cuma nanti kita lihat aja ya, soalnya lagi banyak game yang bagus juga. Gua akan bermain game-game bagus tersebut. Untuk game horror sampai di sini terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi ya teman-temanku sekalian. Jadi untuk game Evil Nun sampai di sini terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Thank you very much untuk buat kalian semua yang udah nonton dan juga thank you buat developernya. Well, seru juga sih teman-teman bermain game Evil Nun ini. Walaupun banyak technical issue gara-gara gue bermainnya juga di emulator sih, ya kan? Kalau misalnya kalian bermain di handphone bisa-bisa aja. Cuma menurut gue lebih gampang bermain di emulator daripada bermain di handphone, ya kan? Dan kita sudah keluar dari sekolah, nanti aja teman-teman. Oke. Okay? Baiklah teman-temanku sekalian, terima kasih banyak. Pokoknya sekali lagi untuk kalian semua yang udah nonton game Evil Nun ini, kalau memang kalian suka dengan serial Evil Nun ini, jangan lupa untuk kasih like di video-video gua dan kita akan bertemu lagi di next videonya yang pastinya gua akan bermain game berbeda terlebih dahulu. Gua mau tamatin Flipper House karena tinggal satu rumah yang paling besar dan juga gua mau bermain game baru yang baru aja keluar di Steam. Jadi sampai di sini dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye! Bye!